Mohon waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dipertemukan untuk pertama kali ini mungkin ya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat jasmani dan rohani? Finansialnya juga sehat? Dan yang paling penting, oh, iman dan Islamnya juga ikut sehat. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. Saya bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Demak selaku penyuluh agama. Tugas saya ya suluh-suluh dengan bahasa agama, termasuk yang dilakukan pada hari ini. Rumah saya Teluk Karangawen. Tak lirik-lirik ini ternyata tetangga. Dan kalau berkenalan namanya Arif sama. Dulu saya sebagai seorang fotografer, beliau sama. Jadi kadang job kita keliru. Harusnya masuk ke saya, bertamunya ke dia. Cuma bedanya saya tobat lebih dulu. Masya Allah. Sehat ya Mas Arif ya. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga sampai ke bangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diakui sebagai umat beliau, mendapat syafaat beliau. Tapi saya doakan tidak dapat syafaat. Kenapa? Kalau kita sudah cukup amalnya, tanpa ditolong sudah melenggang ke surga, ngapain ngerepotin nabinya? Semoga masuk surga tanpa syafaat, agar Nabi Muhammad tidak terlalu repot nolongin kita. Insya Allah di antara kita. Kok kayaknya ragu ya didoakan tidak dapat syafaat ya? Berarti tidak pede ini masuk surga ini. Tidak apa-apa, itu kejujuran ya. Memang umat Nabi Muhammad itu ada yang satu orang mendapat kesempatan diberi kekuasaan oleh Allah untuk menolong satu orang. Jadi ketika Pak Direktur ini ya tadi menyebut saya sambutan, bukan saya di sini inti Pak. Satu orang ya. Kalau Pak Direktur dapat jatah menolong satu orang, kira-kira yang mau ditolong istri atau anak, Pak? Istri ya. Ya, karena istri itu teman tidur. Ada juga umat Nabi Muhammad itu yang diberi kekuasaan bisa menolong 10 orang. Siapa itu? Orang yang dalam memori hatinya ini ada 30 juz Al-Qur'an. Akan tetapi solih ya, syaratnya harus solih, bukan fasik. Penghafal Al-Quran yang di dalam hatinya ada 30 juz, Allah akan memberi kekuasaan bisa menolong 10 orang. Ya, ini bisa satu keluarga masuk semua insya Allah. Sebelum saya matur, dulu waktu saya masih di TK, ibu saya mau meninggal karena dia sakit, udah 3 tahun sakit. Waktu itu saya dapat wasiat, Arifin besok menghafal Al-Quran ya. Wasiatnya seperti itu. Dan waktu itu ya saya biasa aja, masih kecil gak mikir. Setelah saya di MTS, saya baru berpikir, teringat kata ibu yang terakhir.
Terus nak pikir, aku laki-laki kok, bagaimana nanti kalau sibuk kerja? Adik saya yang saya utus untuk menghafal, adik saya menghafal. Setelah lulus madrasah aliyah, saya dulu di Meranggen, saya berpikir lagi, nanti kalau saya mati ketemu ibu enggak enak, gimana ini yang diwasiatikan saya. Jadi lulus aliyah, saya buka usaha fotografer, beli kamera. Nah, di sela-sela sebagai seorang fotografer, saya menghafal selama 4 tahun. Alhamdulillah, sebisanya, alhamdulillah selesai. Tukang foto menghafal Al-Quran. Konsolnya Mas Arif ini, konsol. Tercantum bangga. Semoga Mas Arif juga menyusul nanti. Dulu ketika beliau sakit, sakitnya itu ya memang sakit yang tidak wajar ya. Ketika saya masuk ke rumah, masuk kamar, beliau selalu memegang Al-Quran. Suka sekali dengan Al-Quran, tapi beliau tidak hafal. Tapi sering ngaji, di sela-sela sakit itu sering ngaji. Ketika tahun 2012, Pak Kiai di desa saya meninggal dan kebetulan kuburnya ada di dekat ibu saya. Terus saya dapat apa kabar dari yang gali-gali kubur itu, jasadnya masih utuh. Ini bukan bermaksud apa-apa, ini agar teman-teman di sini bisa semangat untuk bukan menghafal ya, menghafal itu lumayan sulit. Membaca saja. Suka membaca Al-Qur'an, insyaallah syafi'an li ashabi, akan menolong orang yang membacanya, yang menghafalkannya dan yang merawatnya. Insyaallah. Kalau dari 1986 sampai 2012 itu sudah sekitar 26 tahun. Ini sebagai prolog saja. Mudah-mudahan teman-teman di sini di sela-sela kalau ada waktu semangat membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu menerangi hati kita, dan rumah yang dibacakan Al-Qur'an, rumah itu akan menjadi terang. Terangnya secara zahir sampean harus bayar listrik. Terang secara batin kita bacakan Al-Qur'an. Seperti itu, semoga kita mendapat berkah dari Al-Qur'an. Saya diberi waktu berapa menit ini, Pak? Los. Ya, insyaallah menjelang maghrib sudah selesai. Mohon ketenangan selama mungkin 1 jam sajalah. 1 jam, mohon apa yang saya sampaikan nanti difahami. Kalau saya tidak berhasil menenangkan, ya saya minta tolong Pak Malik nanti ya. Malaikat penjaga neraka ini banyak yang takut. Saya baca di dalam kitab Durratun Nasihin. Kitab ini tidak asing kalau di pesantren. Kitab Durratun Nasihin karya Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khawbawi. Di situ dijelaskan, dulu Nabi Adam ketika sudah diciptakan, telah diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri yang mulia. Jadi kalau Allah menciptakan langit itu tinggal idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Menciptakan bumi tinggal kun fayakun, lalu langsung ada. Menciptakan hal-hal yang lain termasuk malaikat, jin, hanya kun fayakun. Akan tetapi menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi, untuk diutus mengambil 4 macam tanah, hitam, putih, merah, dan kuning. Setelah sampai di bumi, bumi tidak ridho, jangan ambil sesuatu pun dariku, kamu balik sana. Jibril kembali, ya Allah, bumi tidak mau saya ambil tanahnya. Kemudian Allah perintahkan Mikail untuk turun. Mikail, kamu turun ke bumi, ambilkan 4 macam tanah di sana. Malaikat Mikail turun, bumi pun tidak mau. Jangan ambil apapun dariku. Kamu silahkan kembali. Mikail kembali. Lalu Allah perintahkan malaikat Izrail. Ini malaikat yang paling sadis, hati-hati.
Saya lihat Israel lebih banyak duduk-duduk di RSUD Pak daripada ke kantor KUA. Allah perintahkan Israel, Israel kamu turun ambil tanah dari bumi. Israel turun, bumi berkata jangan ambil apapun dariku. Tapi Israel gak mau tahu. Apapun yang kamu katakan, aku diutus oleh Tuhan untuk mengambil tanah darimu, maka diambillah tanah merah, tanah putih, hitam, dan kuning. Dibawalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Allah memegang dengan tangannya, tangannya yang mulia. Jangan dibayangkan tangannya seperti manusia ya. Saya sendiri tidak bisa membayangkan. Tapi redaksi yang saya baca itu dengan tangan Allah sendiri yang mulia dibentuk, dicampur. Setelah itu dibentuk seperti layaknya manusia. Kemudian diletakkan di dalam surga untuk ditunggu sampai kering selama 40 hari. Setelah 40 hari baru Allah wanufikha fihi mirruhi, ditiup dari roh Allah itu. Ini manusia, hanya manusia, makhluk yang lain tidak. Karena begitu mulianya manusia. Lalu terjadilah penciptaan manusia pertama kali tanpa ayah dan ibu, yaitu Adam, bapak kita semua. Setelah Adam jadi, dia hidup di surga. Ternyata naluri manusia ya Pak, laki-laki tanpa perempuan itu sepi. Nah, kesepian, Nabi Adam ini kesepian. Lalu ketika Nabi Adam tidur, Allah menciptakan makhluk bernama manusia yang kedua, namanya Hawa, seorang wanita. Dia ciptakan terus duduk-duduk di sampingnya. Maka ketika Adam bangun lihat seorang perempuan, dia bertanya, siapa kamu? Aku seorang wanita diciptakan oleh Allah untuk menemanimu. Lalu naluri juga manusia, laki-laki lihat perempuan pengennya nentuh. Nabi Adam pengen menyentuh, tapi sebelum dia berhasil menyentuh, Allah telah menegur lebih dahulu, Adam, kalau kamu pengen menyentuh, maka harus bayar dulu maharnya. Jadi kita juga seperti itu, mau sentuh-sentuh wanita juga harus bayar maharnya dulu dan datang ke KUA, tentunya enggak ke RSUD ya, datang ke KUA untuk mendaftar, bayar maharnya dulu. Lalu maharnya apa ya Allah? Maharnya kamu membaca sholawat kepada cucumu sendiri yang bernama Muhammad 1000 kali tanpa ambil nafas. Kira-kira kuat gak? Kalau sampan kuat berapa kali? 50 kali kuat? Allahumma sholli ala Muhammad. Jarang yang kuat ya mungkin. Nabi Adam sepakat, dia bacakan sholawat 1000 kali tanpa ambil nafas. Baru dapat 500, dia sudah tidak kuat, akhirnya berhenti. Atas rahmat Allah, ya sudah Adam, kalau kamu enggak kuat, dibaca dengan ambil nafas sekali di tengah-tengah. Dibacakan 1000 kali. Jadilah Siti Hawa menjadi istri Nabi Adam, dinikahkan oleh Allah, saksinya malaikat. Mereka berdua hidup di dalam surga. Adam dan kamu istrinya bertempat di surga, apapun bisa kamu nikmati, semua untuk kamu. Akan tetapi jangan sentuh satu pohon ini, wala taqroba hadhihi syajarah, jangan kamu pegang pohon ini. Karena godaan setan, Siti Hawa pengen, dia minta sama suaminya untuk memetik salah satu buah itu. Kemudian Adam juga ngikut. Biasanya yang goda itu perempuan ya Pak. Uang 100.000 itu biasanya yang ngajak ke pasar duluan laki-laki apa perempuan? Ya perempuan biasanya. Akhirnya karena melanggar perintah Allah, Nabi Adam diturunkan ke bumi. 300 tahun dipisah. Hidup sendiri, 300 tahun itu sendiri. Karena tidak berdua. Dipisah tempatnya. Selama 300 tahun. Adam bersedih, menyesal karena telah melanggar ketentuan Allah, mendekati, bukan hanya mendekati tapi malah memetik dan memakan.
lalu minta ampun kepada Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun kepada Allah, minta maaf. Didawuhi Allah, aku akan mengampuni dosamu kalau kamu puasa 30 hari. Ini awal mula kenapa kita harus puasa, diwajibkan melaksanakan puasa selama 30 hari. Karena dulu Nabi Adam makan buah di dalam surga 30 hari berada di dalam perut ini. Maka kita diperintahkan untuk puasa 30 hari. Nabi Adam diperintah untuk puasa 30 hari, 30 malam. Malam, siang, tidak makan selama 1 bulan. Atas rahmat Allah, umat Nabi Muhammad diperintahkan puasa selama 30 hari, akan tetapi malamnya kita boleh makan. Bukan hanya makan, hal-hal yang membatalkan puasa pun bisa kita lakukan semua. Hanya siang hari saja, ini karena rahmat Allah. Masih di dalam kitab Durratun Nasihin, ada seorang ulama yang bernama Imam Dawud At-Ta'i. Imam Dawud At-Ta'i berkata, aku tertidur di pinggir sungai. Dia tidur di pinggir sungai, terus mimpi. Dia bermimpi bertemu dengan seorang bidadari di surga, karena mimpinya ada di surga. Lalu dia tanya, orang secantik kamu milik siapa? Aku milik umat Muhammad yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Ini kabar baik untuk kita laki-laki yang puasa. Yang tidak puasa tentu tidak kebahagiaan. Ini yang puasa saja. Nah, yang perempuan besok lain kali saya jelaskan. Nanti cemburu, Pak. Iya. Ya tentu yang perempuan akan jadi ratu ya, jadi ratu. Karena suami itu nanti istrinya 100 dan tidak ada kecemburuan di sana. Ratunya ya istri yang ada di dunia. Gen melo ayem. Aku milik umat Muhammad yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Ini untuk laki-laki. Ada 3 macam puasa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ini masih di dalam kitab Durratun Nasihin. Yang pertama adalah puasa orang secara umum, kebanyakan orang. Apa itu? Kita tahu arti puasa, shaum bahasa Arabnya, atau bisa juga siam, menahan. Ya, artinya menahan. Menahan apa? Menahan sesuatu yang bisa membatalkan puasa dari imsak sampai maghrib. Tentu secara umum kebanyakan orang pahamnya, orang yang sesuatu yang membatalkan puasa itu ya makan, minum, tidur bersama istri, tapi tidur yang beneran, bukan hanya tiduran, itu membatalkan puasa dan lain sebagainya. Ini bentuk puasa yang kebanyakan orang lakukan. Akan tetapi ghibah masih lanjut, share-share berita yang hoax masih lanjut, mengadu domba masih lanjut, bohong masih lanjut, sum'ah riya' masih lanjut. Ini kebanyakan orang. Jadi puasanya hanya menahan lapar, haus, dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadisnya, kam min sha'imin, banyak sekali orang yang berpuasa, akan tetapi dalam puasanya itu dia hanya mendapatkan lapar, seger ketika buka, tapi tidak mendapatkan pahala. Nanti kalau ada waktunya saya jelaskan di belakang. Yang kedua, puasa orang khusus. Orang khusus itu orang sholih. Puasa orang khusus ini dia mampu menahan, bukan hanya menahan hal-hal yang membatalkan puasa secara umum, akan tetapi juga mampu menahan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Seperti yang saya contohkan di depan tadi, grunek-grunek, itu puasanya tetap sah, tapi pahalanya batal.
ghibah, adu domba, memindahkan kata-kata dari orang satu ke orang yang lain, terlebih-lebih ditambah-tambah, itu puasanya sah tapi pahalanya batal. Akan tetapi orang khusus ini, orang soleh ini mampu menahan. Dia tidak ghibah, tidak namimah, tidak riya, tidak ujub, tidak bersumpah palsu, tidak memakan harta tanpa hak, sahur dan buka juga menggunakan rezeki yang halal. Ini orang soleh. Dan tingkatan puasa yang paling tinggi ini puasa orang soleh tapi khusus, yaitu puasanya para nabi. Puasanya para nabi selain menjauhi hal-hal yang saya sebutkan tadi, dia juga tidak punya angan-angan, tidak berpikir masalah dunia, sedikit pun tidak ada masalah di dunia. Ini puasanya para nabi. Ada seorang majusi. Majusi itu orang yang menyembah api di zaman dulu. Dia punya seorang anak laki-laki, dan anak laki-lakinya ini makan di pasar di bulan Ramadan. Orang non-muslim punya anak, anaknya sedang makan di pasar di bulan Ramadan. Kemudian majusi ini mendekat dan menegur serta memukul, dipukul anaknya. Kamu apa tidak tahu kalau ini bulan Ramadan? Ini bulan yang mulia. Pulang. Anaknya disuruh pulang. Ditegur dan dimarahi. Juga dipukul, tentu dipukul tanpa melukai. Ketika tak berapa lama majusi itu meninggal, kemudian ada seorang ulama, orang soleh yang bermimpi ketemu dengan orang tersebut di dalam kuburnya sana. Dia bermimpi ketemu dengan majusi dengan wajah yang bahagia. Hai, bukan kamu majusi? Iya, aku majusi. Kenapa kamu di sini kelihatan bahagia? Karena Allah Subhanahu wa taala memberiku hadiah berupa hidayah. Bagaimana ceritanya? Ketika aku menjelang mati, ada banyak malaikat Israel yang akan mencabut nyawaku. Aku dengar suara dari atas kepalaku. Hai malaikat, jangan kau biarkan majusi itu. Lalu para malaikat mengajariku untuk membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu aku mengikutinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian mereka mencabut nyawaku. Setelah aku mati, Allah berkata kepadaku, majusi, karena kamu menghormati bulan suci Ramadan, maka kamu aku kasih hidayah, sehingga dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Ini makanya bagi kita yang tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, hormatilah bulan suci Ramadan. Non muslim saja bisa dapat pertolongan, apalagi muslim. Tapi jangan lantas terus nanti tidak puasa. Kalau zaman dulu waktu saya masih kecil itu, kalau pas bulan puasa warung-warung pada tutup. Adikan dibuka itu ya buka sementara pintunya, nanti tutup lagi. Walaupun saya lihat di bawahnya itu kakinya ada 13, saya hitung kok ganjil pak, sing siji jigen pak, poso-poso. Akan tetapi sekarang ini warung buka biasa saja, biasa saja, los, bahasa Inggrisnya los ya. Makan di warung itu ya sudah, tidak ngumpet-ngumpet lagi. Kita hormati bulan puasa karena bulan puasa itu bulan penuh rahmat. Selanjutnya di dalam kitab Al-Fawzu wan Najah, ini saya baca tadi malam sampai jam 1 pak sambil baca pak. Kitab Al-Fawzu wan Najah wal Hijratu ilallah, karya Muhammad Sayyid At-Tijani, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah Mesir. Hal-hal yang hubungan dengan bulan Ramadan saya bacakan sedikit. Orang sakit yang dikhawatirkan bertambah sakit atau menjadi lama penyembuhannya atau memberatkan menurut analisa dokter
menurut ulama yang bermadzhab Hambali wajib membatalkan puasa. Jadi orang sakit bukan hanya boleh, menurut Imam Ahmad bin Hambal wajib membatalkan puasa. Akan tetapi diganti besok kalau sudah sehat. Orang sehat jika dianalisa dokter akan menjadi sakit jika melaksanakan puasa. Menurut madhab Maliki juga wajib tidak puasa. Akan tetapi kalau sudah kuat, sudah siap, wajib mengganti puasa di lain hari. Bepergian jauh yang memperbolehkan mengqasar atau menjamak sholat, ini berapa kilo ini? Ada yang mengatakan, kalau Imam Syafi'i mengatakan 82 kilometer ya, 82 kilometer. Ulama yang lain mengatakan 92. Ini ya antara Karangawan sampai Jogja mungkin ya. Boleh mengqasar sholat atau menjamak sholat, itu juga boleh membatalkan puasa. Perjalanan di bawah itu belum boleh. Bepergian yang memperbolehkan mengqasar sholat atau menjamak sholat akan tetapi dirasa dirinya kuat untuk puasa, maka sebaiknya puasa. Wa antasumu khairul lakum, puasa lebih baik untuk kalian karena kuat. Ini kalau perginya pakai mobil ber-AC ini kan enggak masalah sebenarnya, walaupun jauh sekalipun tetap puasa enggak masalah, daripada beban nanti harus membayar puasa di lain hari. Para ulama berpendapat atas kewajiban niat di malam bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yabitin niyata qoblal fajri fala siyamalah. Kata Nabi, barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka la siyamalah, dianggap tidak puasa. Karena ibadah apapun itu sah jika ada niat, termasuk kejahatan. Kalau tidak ada niat hukumannya ringan ya Pak, tapi kalau sengaja ada hukuman. Ibadah juga seperti itu, tanpa ada niat tidak dianggap. Hadis yang lain, innamal a'malu bin niat, amal apapun sahnya harus dengan niat. Ini kebanyakan kita lupa. Makanya Pak Kiai kalau habis tarawih biasanya terus niat puasa. Nawaitu somagotin an adai fadhi syahri ramadona hadis sanati imanan wahdi saban. Itu terlalu panjang. Niat yang paling pendek boleh, nawaitu soma ramadon, itu saja. Ini saya baca di sini ada ulama yang memperbolehkan niat cukup nawaitu soma ramadon, aku niat puasa ramadon. Selanjutnya, orang tua yang sudah uzur atau orang sakit yang tidak diharapkan untuk sembuh dimubahkan tidak berpuasa dan tidak qadha, akan tetapi membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Makanan yang umum di negara itu kurang lebih 7 on. Biasanya orang Indonesia membulatkannya 1 kilo. Daripada ragu, kasih saja 1 kilo. Kalau orang tua itu sudah tidak mampu, maka keluarganya yang membayar, anaknya yang membayar. Orang sudah terlalu tua, sudah pikun, jam 7 sahur, nanti jam 1 siang sudah buka, itu kan sudah tidak wajib. Jangan dimarahi, biarkan saja, nanti dibayarkan, membayar fidyah, anaknya yang wajib membayar. Atau orang sakit yang kira-kira tidak mungkin sembuh, ini tentu dokter yang tahu. Anak kecil diperintah untuk melaksanakan puasa dimulai dari umur 7 tahun. Ini yang peraturan dalam fikih. Sebelum umur 7 tahun jangan disuruh-suruh, kasihan, belum waktunya. Baru 5 tahun diajak puasa sampai duhur, belum waktunya. Jadi ketika 7 tahun itu berarti kelas 1 SD. Perintah ketika umur 7 tahun. Terus ketika umur 10 tahun diwajibkan. Jika dia meninggalkan boleh dipukul tanpa melukai umur 10 tahun. Dan itu tentu kalau dia kuat secara fisik. Ini menurut Imam Syafi'i. Makanya anak-anak saya ya,
8 tahun kalau enggak kuat ya biarkan saya makan. Makan enggak apa-apa. Dan sebenarnya puasa sampai setengah hari itu enggak ada pahala. Jadi enggak berlaku untuk orang-orang yang sudah dewasa. Aku enggak kuat toh Pak, puasa beduk aja tuh. Enggak, puasa itu batasnya ya sampai maghrib. Puasa beduk itu cara orang Jawa untuk mendidik anak-anak. Tapi sebenarnya ya ya enggak harus beduk lah. Kalau kuat sampai asar ya udah sampai asar. Berhubungan intim di bulan Ramadan membatalkan puasa. Akan tetapi setelah berhubungan intim tidak boleh makan dan minum. Khusus orang yang melanggar hubungan suami istri di bulan Ramadan. Puasanya batal tetapi tidak boleh makan minum sampai datang maghrib. Dan harus mengganti membayar kifaroh berupa puasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Sudah dapat 1 bulan 20 hari kok berhenti? Karena datang ke tempat pesta berhenti makan. Besok diulang lagi mulai dari awal. Ini berat. Sesasi wai abot. Oh iya, saya teringat ini. Sesasi wai abot, saya teringat ada seorang sahabat orang desa datang ke Rasulullah. Dia cerita, celaka aku ya Rasul, aku baru saja melakukan hubungan dengan istriku. Loh, lah ini kan Ramadan. Iya saya tahu tapi enggak kuat. Kalau begitu kamu besok setelah Syawal puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana mungkin aku puasa 2 bulan berturut-turut? 1 bulan saja enggak kuat. Kalau begitu ituraqabati mu'minatin, memerdekakan budak yang beriman, budak perempuan yang beriman, raqabatin mu'minatin, budak perempuan yang beriman. Aku enggak punya uang. Enggak punya uang tapi berani ya. Udah enggak punya uang tapi berani. Ya udah kalau gitu kamu kasih fakir miskin 60 orang kasih makan. 60 orang fakir miskin. Satu fakir miskin satu mut. Ya Rasul, orang yang paling miskin di desa saya itu saya. Saya itu makan dari mereka, yang paling miskin itu saya. Sampai Rasulullah itu ketawa. Ketawa sampai kelihatan giginya. Biasanya kalau Rasul ketawa itu hanya senyum. Tapi kala itu tertawa sampai kelihatan giginya. Saking lucunya, ini orang kok kayak gini. Akhirnya terus masuk dalam rumah, ambil satu kantong kurma. Ya sudah, ini kamu makan bersama istrimu, udah pulang sana. Ya, tapi jangan ditiru Pak, jangan ditiru ini. Saya lanjutkan, orang puasa yang melakukan hal yang membatalkan puasa secara lupa, sah puasanya menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu madhab yang pertama kali berdiri. Beliau lahir tahun 83 Hijriah, masih ketemu banyak tabi'in. Jadi ketika bulan Ramadan, pagi-pagi bangun tidur, terus datang ke dapur, ambil nasi satu piring, minum satu gelas, habis makan baru ingat, ternyata ini sudah masuk Ramadan, maka jangan batalkan puasanya, lanjut saja sampai maghrib. Atau minum saja, atau ngemil, atau bahkan jima istri, tapi lupa, lanjutkan saja sampai maghrib. Besok bangun tidur kok lupa lagi, lanjutkan lagi sampai maghrib, sah. Dan tidak harus membayar qadha, tidak membayar kifarah, tidak qadha. Hari ketiga kok lupa lagi, lanjutkan lagi, mau lupa. Yang bermasalah sampai 30 hari lupa, lupa terus. 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Ini ada hadisnya. An Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Jabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, khamsun yuftirna shaim, ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama al-kadzibu, bohong. Orang yang kadung terbiasa berbohong itu, hal kecil yang tidak ada keuntungan itu juga bohong. Mbak dari mana mbak? Dari pasar. Padahal tidak dari pasar. Tidak bohong juga tidak apa-apa. Bohong pun tidak beruntung. Kenapa bohong? Karena saking biasanya. Nah kebohongan ini akan membatalkan
pahala puasa, bukan puasanya tapi pahalanya. Puasanya tetap sah ya, tapi sama saja upahnya enggak dapat pahala, bohong. Termasuk anak kecil yang nangis, kita panggil dengan ini tak kasih, ternyata ketika dibuka tangannya kosong, ini bohong. Hal yang biasa dilakukan tapi ini bohong. Pernah Imam Al-Bukhari itu seorang ulama pengumpul hadis, 200 tahun setelah wafatnya Rasulullah, Imam Al-Bukhari punya guru Ahmad bin Hanbal punya guru Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, Abu Yusuf punya guru Abu Hanifah gurunya para sahabat, tabi'in dan sahabat, belum lama setelah Rasul. Beliau itu sampai yang dulunya kaya, hartanya habis karena digunakan untuk meneliti hadis. Jadi dia dapat kabar ada hadis yang diriwayatkan siapa gitu, rumahnya mana, dia jual tanahnya. Pernah suatu ketika dia pergi ke luar negeri untuk meneliti hadis, mencari hadis, mengumpulkan hadis, naik kapal. Dia membawa uangnya 1000 dinar. Tahu dinar itu? Dinar itu kepingan uang dari emas kira-kira 4 gram. Satu dinar itu emas 4 gram. Berarti kalau emas 4 gram 800.000, maka satu dinar sekitar 3.200. Ini kira-kira. Yang lebih tahu ibu-ibu. 3.200. Kalau dikalikan 1000 dinar itu berarti ada sekitar 3 miliar lebih dia bawa untuk mencari hadis. Setelah sampai di orang yang dituju, Imam Al-Bukhari menunggu. Ahli hadis itu, Pak Kiai yang meriwayatkan hadis itu, sedang ngerumati kuda, ngasih makan kudanya. Dia bawa ember gitu, itu kalau mau kasih makan kuda. Terus Imam Al-Bukhari tanya, itu yang ada di dalam ember itu apa? Ini kosong, Pak. Ini kosong karena kudanya biar masuk kandang. Imam Bukhari nggak jadi ngaji. Dia tidak mau meriwayatkan hadis dari orang yang membohongi kudanya. Makanya hadis Imam Bukhari itu yang dikumpulkan ada 30.000, yang dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari hanya 7.200. Selanjutnya yang 23.000 dibuang. Ini Imam Al-Bukhari. Dan setiap hendak menulis satu hadis, beliau mandi, sholat 2 rakaat, terus nulis hadis. Mau nulis lagi, mandi lagi, sholat 2 rakaat lagi, nulis lagi, sampai 7.000 kali Imam Al-Bukhari. Makanya hadisnya sahih semua yang ada di Sahih Bukhari. Alhamdulillah, ada yang punya ini? Punya ya? Alhamdulillah saya punya Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim saya punya. Sampai segitunya dalam meneliti hadis pun, Pak Kiai yang bohong kepada kudanya, hadisnya tidak dipakai. Termasuk rawi hadis yang makan di pasar, bukan bulan Ramadan loh, hanya makan di pasar itu hadisnya tidak dipakai, padahal tidak masalah itu sebenarnya. Berjalan tidak pakai tutup kepala, hadisnya tidak dipakai, tidak adil rawinya. Berjalan tanpa alas kaki atau pakai katok cekak misalnya, bukan main-main hadis itu. Sahih Bukhari itu bukan main-main, hadis sahih semua. Seperti Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal punya murid Imam Bukhari. Imam Malik itu kalau mau ngaji hadis, dia mandi dulu. Nah, misalnya ada tamu, nanti pembantunya disuruh tanya, tamu itu mau tanya apa? Kalau dia mau belajar hadis, Imam Malik mandi dulu, pakai baju yang baru, yang wangi, kemudian baru menghadap tamu, diajarkanlah hadis. Itu baru mau qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu udah mandi dulu Imam Malik. Sampai segitunya dalam menghormati hadis Rasulullah. Lah kita ini kadang apa? Baca Quran aja kadang baca Quran. Ada pernah saya tegur, mauludan saja berdiri sambil asrokor sendar sendiri, pernah saya tegur,
pas asrokol ada yang ngerokok, saya tegur. Termasuk ketika saya bicara di depan, banyak yang ngomong, saya tegur. Itu ya, Imam Malik. Sampai ketika beliau membaca hadis, mukanya itu abang ireng, keringat keluar. Sampai selesai ngaji, ada muridnya, muridnya sudah pada keluar semua, ada salah satu muridnya yang bertahan di situ terus tanya, Pak Malik, bukan Malik yang ini, Imam Malik. Imam Malik, Anda ini kenapa? Saya lihat pucat wajahnya, berkeringat. Dia merasa sakit di bawah pantatnya ini. Kemudian dibantu oleh muridnya. Dia bangun, dia buka sorbannya, dia buka alasnya. Ternyata ada sittata asyar, akrobun. Akrobun sittata asyar. Kalajengking, 16 kalajengking. Ini bisa kita bayangkan. 16 kala jengking menyengat di bawah, tapi Imam Malik tetap bertahan untuk tidak berdiri karena menghormati hadisnya Rasulullah. Apalagi baca Quran, hadis Rasulullah dia membaca sampai di sengat kala jengking, 16 kala jengking saja tidak berdiri, bertahan. Yang pertama tadi bohong ya, Imam Bukhari tidak menggunakan, memasukkan hadis dari rawi hadis yang bohong kepada kudanya, apalagi bohong kepada orang kebanyakan, bohong kepada masyarakat, jelas tidak masuk hadisnya. Wal ghibatu, kemudian ghibah, ghibah termasuk hal yang membatalkan pahala puasa, puasanya tetap sah, pahalanya yang batal. Apa pengertian ghibah? Grunek-grunek. Kalau dulu grunek-grunek orang-orang tua kita ya, kumpul-kumpul sama tetangga. Kalau sekarang tuh enggak ada tetangga kumpul, grunek-grunek tuh enggak ada. Grunek-grunek itu di grup-grup WA. Seperti itu. Apa itu dosa? Dosa lah. Oh, sama saja kok pengaruhnya. Apa itu ghibah? Mengatakan sesuatu perkataan jika yang orang bersangkutan merasa dia sakit hati, itulah ghibah. Walaupun yang dikatakan itu benar-benar terjadi, kalau enggak terjadi namanya fitnah. Ngomongin orang lain memang benar yang diomongkan itu dilakukan oleh orang itu, akan tetapi orang itu kalau dengar kok sakit hati, itulah ghibah. Pengertian ghibah. Jadi setelah tahu bagaimana puasa batal pahalanya, insya Allah nanti sudah enggak ghibah lagi, sudah pandai menjaga pembicaraan. Wan namimatu, namimah itu artinya adu-adu. Kalau orang curhat, kita dengar dengan khusyuk gitu ya. Tapi setelah yang curhat pergi, kita sampaikan ke orang yang diomongkan tadi. Itu adu-adu namanya. Wal yaminul kadzibah, ada lagi sumpah yang bohong. Berani sumpah tapi bohong. Membatalkan puasa. Yang terakhir wan nazru bisyahwah, melihat lawan jenis dengan syahwat, ini juga membatalkan puasa. Ini dalam hadis membatalkan pahala puasa. Dalam hati orang yang berpuasa itu ada sifat ujub, aku lu kuat puasa, orang puasa tidak ada yang seperti aku misalnya, atau ujub dengan hal yang lain, batal pahalanya, merasa paling baik, atau riya. Riya itu beribadah agar orang lain lihat. Atau sum'ah, sum'ah itu beribadah agar orang lain dengar. Adzan atau baca Quran atau membaca sholawat misalnya, itu ibadah, tapi tujuan dalam hati kok, agar orang lain dengar, seneng, caper gitu, batal pahala puasanya. Atau berbuka atau sahur memakai rizki yang tidak halal. Saya lanjutkan hal-hal yang berhubungan dengan medis, ini dunia jenengan, yang berhubungan dengan medis akan tetapi membatalkan atau tidak membatalkan puasa. Yang pertama, annal haqna liqastil mughdiyati infus, yang bertujuan untuk memberi asupan makanan, mufsidun lisawmi, membatalkan puasa. Min ayyi madkhalin jarral haqnu, dari manapun infus itu dimasukkan,
batal puasanya jika tujuannya memberi makan. Ini jenengan yang sering berhubungan dengan para pasien bisa menjelaskan nanti. Masih seputar infus, ingkanal haknu likosdit tadawi, jika injeksi atau infus hanya bertujuan untuk pengobatan, bukan memberi makan tapi untuk memasukkan obat, fa innahu la yufsitu shaum, tidak membatalkan puasa. Ini tergantung jenengan. Niatnya mau ngasih obat atau vitamin, puasanya tidak batal. Tapi kalau niatnya agar kenyang memberi makan, maka batal puasanya. Biasanya pasien kalau sudah diinfus ya makan ya. Makan. Tapi saya punya mbah itu tidak mau makan. Ketika naik haji tahun 2008 sampai di Donohutan sana langsung lemes semaput, kemudian dibawa ke klinik mau diinfus suruh makan tidak mau. Beliau itu dari mondok dulu di Meranggen puasa menaun dalail, puasa dalail. Ketika selesai puasanya 3 tahun selesai, dia udah kadung biasa puasa, tidak mau makan sampai tua. Sekarang umurnya sudah 82 tahun tidak pernah berhenti puasa. Nah, ketika dia sakit di Donohutan, diperiksa oleh dokter, dikira dokter ini lemes apa gimana sakit, ternyata dokternya kasih likes, sampean bagus kondisi tubuhnya, kenapa jadi seperti ini? Ternyata ora tahu numpak bis AC, nek ditumpake gerobak malah gak mabuk, sampai sekarang masih puasa. Orangnya kurus masih puasa. Ini ya infus ya, jika tujuannya hanya memasukkan obat maka tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, kotrul udhun, obat tetes telinga. Udhunun itu telinga. Idza wasalat ilal jauf fasadat shaum, jika tetes telinga masuk ke dalam tenggorokan maka puasanya batal. Akan tetapi rongga tenggorokan dengan lubang telinga tidak ada hubungan ya Pak, tidak ada hubungannya. Walaupun mungkin merasa pahit, tidak ada hubungan. Tapi mungkin saja gendang telinga ini bocor atau bolong gitu, terus tetes telinganya masuk ke tenggorokan dan memang betul terasa di sana, maka puasanya batal. Ini untuk tetes telinga. Ada lagi kotrul anfi, obat tetes hidung. Idza wasala syai'un minha ilal halqi fasadat shaum, ketika sampai ke tenggorokan obat itu maka puasanya menjadi batal. Kalau hanya sebatas di dalam hidung tidak membatalkan. Ada lagi kotrul ain, obat tetes mata. Ini banyak masalah ini ditanyakan tapi tidak dapat jawaban. Orang ngasih obat ke mata itu batal puasanya enggak? Enggak tahu. Apalagi tanya perawat, enggak tahu. Ini insya Allah sudah saya paparkan dari kitab Al-Mawzu'ah At-Tibbiyah Al-Fiqhiyah, Fekih Kedokteran. Tetes mata tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan Syafi'i dan Abu Hanifah. Akan tetapi menurut Ahmad bin Hanbal membatalkan karena sudah terasa di tenggorokan. Mau ikut Hambali atau Syafi'i kita tinggal pilih saja. Kalau Syafi'i nggak batal, akan tetapi kalau Hambali membatalkan karena beralasan sudah terasa pahit. Selanjutnya Rodzadul Anfi, obat semprot hidung. Ini bagi pasien yang sakit paru-paru. Kebanyakan ulama berpendapat la yufsitu shaum, tidak membatalkan puasa, karena semprot hidung itu seperti oksigen, tidak membatalkan puasa. Akan tetapi jika sengaja membuka mulut lalu menyemprot ke dalam tenggorokan kemudian tertelan, yaitu jelas batal sengaja. Nah, ini kayaknya ada yang berpikir bagaimana dengan merokok. Nah, saya lihat bagaimana dengan merokok. Mulai ayam Pak. Menurut kebanyakan ulama merokok membatalkan puasa karena
memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan kita tidak tahu asap itu akan masuk ke paru-paru atau tidak. Tentu akan masuk ya, tentu akan masuk. Apalagi bisa keluar dari hidung. Alhamdulillah saya pribadi tidak merokok. Dari kecil saya tidak merokok. Akan tetapi anak saya yang di pondok merokok. Ketika pereng lho, kok malah dia merokok? Lah no pak, pengen konco-konco lho, bapak aja gak merokok, kok kamu merokok? Ya sudahlah, yang penting kamu ngaji. Tapi ingat ya, yang paham kesehatanmu ya kamu, yang paham dompetmu ya kamu. Bapak tetap sehari 20 ribu, mau beli rokok, mau beli makan, ya 20 ribu itu. Saya telepon pengurusnya, ini gimana ini mas kok anak saya jadi merokok? Maaf pak, urusan rokok pengurus tidak mau tahu. Ayo wis lah. Alhamdulillah saya sendiri tidak merokok, walaupun mertua saya tengkulak tembakau. Mertuaku kulaan bako, tapi aku enggak ngerokok. Saya lanjutkan, ada parem, balsem atau salep yang dioleskan ke dalam kulit tidak membatalkan puasa, walaupun salep itu dimasukkan ke dalam luka di bawah kulit tidak membatalkan puasa. Yang terakhir al-manadhir. Al-manadhir ini bentuk jamak, mufradnya mindur. Mindur itu alat, kamera kecil yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Jika kamera kecil itu atau endoskopi masuk ke dalam perut, tempat makanan itu berhenti, maka puasanya batal karena memasukkan sesuatu ke dalam perut. Akan tetapi jika endoskopi itu masuk ke dalam anggota tubuh yang lain, mungkin jalan-jalan mau lihat paru-paru atau lihat hati atau lihat kandung kemih, tidak membatalkan puasa. Itu hal-hal yang berhubungan dengan medis yang membatalkan atau tidak membatalkan puasa. Selanjutnya, hal-hal yang terjadi di bulan Ramadan dan tidak membatalkan puasa. Yang pertama, ayusbiha yaumusyami junuban. Bangun tidur, tahu-tahu basah sarungnya. Pernah enggak, Mas? Pernah juga, karena saya juga pernah. Itu apakah batal puasanya? Apakah harus dilanjut puasanya? Lanjut saja, tidak membatalkan puasa. Segera mandi, lanjut puasanya. Kalau perempuan, ada enggak istilah mimpi basah? Ada juga ya mungkin ya. Saya enggak pernah tanya dengan perempuan, tapi ya mungkin ada saja mimpi basah. Tetap lanjut puasanya. Akan tetapi kalau yang keluar darah haid, langsung berhenti. Tiba-tiba keluar darah haid, berhenti puasanya. Jangan dilanjut. Tapi kalau junub, lanjutkan. Segera mandi terus, lanjut. Yang kedua, taqabbulu zaujati wa mubasyaratiha. Mencium atau menyentuh istri tidak membatalkan puasa. Hanya menyentuh, hanya mencium, tidak batal puasanya. Yang ketiga, al-ightisalu wasabbu 'ala ra'si litabarrud. Biasanya laki-laki selalu mandi. Terima kasih memberi pertanyaan yang unik. Saya lanjutkan dulu ya. Mandi, sering-sering mandi dan menyiramkan air ke atas kepala untuk mencari suasana yang sejuk, tidak membatalkan puasa. Biasanya laki-laki yang seperti ini raup-raup terus. Ya, saya jawab pertanyaan yang tadi, mencium istri orang lain apakah membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa, tapi jangan dipraktekkan. Atau jangan-jangan pengalaman ini. enggak. Yang keempat, al-madmadatu wal istinsaku min ghairi muballighatin. Kumur-kumur atau istinsak. Istinsak itu memasukkan air ke dalam hidung. Ini manfaatnya baik sekali. Akan menghindari penyakit stroke. Sering-sering istinsak kalau wudu. Apa yang diajarkan Rasulullah itu selalu ada manfaatnya. Kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Akan tetapi kumur-kumur terus menerus sampai seger, ngombe sidik-sidik, itu tentu membatalkan puasa.
kumur-kumur sama es teh juga. Yang kelima, tadzawwuqut ta'ami lil hajati ma lam yasil ilal jauf. Merasakan masakan, merasakan makanan selama tidak masuk ke dalam tenggorokan, tidak masuk ke dalam perut, tidak membatalkan puasa. Ini ibu-ibu, biasanya ibu-ibu boleh mau merasakan masakan kalau sore satu cendok boleh, satu cendong juga boleh, tapi jangan dimasukkan, tidak membatalkan puasa. Ini juga pertanyaan harian ini ya, ngerasake masakan itu batal atau enggak, belum ada jawaban. Alhamdulillah pagi ini ada jawaban, tidak membatalkan. Selanjutnya yang keenam, al-hijamah, bekam, tidak membatalkan. Yang ketujuh, sumutib, mencium hal-hal yang wangi. Misalnya ini siang-siang ada nangka terus dicium-cium sampai maghrib, itu tidak batal puasa. Hanya dicium, ada durian dicium, tidak membatalkan. Asiwak, gosok gigi, tidak membatalkan. Akan tetapi gosok gigi yang dilakukan setelah matahari tergelincir ke arah barat, hukumnya makruh. Sebelum datang waktu zuhur, hukumnya mubah. Jadi kalau sore menghindari gosok gigi, tapi makruh saja, enggak haram, enggak batal, makruh. Dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah daripada misik. Tapi jangan lantas sebul-sebul di depan temannya. Kemudian selanjutnya, ibtila umala yahtarizu, memasukkan ke dalam perut selilit yang sulit untuk menjaganya. Jadi tadi sahur belum gosok gigi, terus pagi jam 9 ada selilit-selilit, kok ini kayaknya daging, ini masukkan ke perut, tidak batal. Tapi jangan dua cendok dimasukkan, disimpan, terus nanti siang dimasukkan, tidak boleh. Hanya selilit saja, memasukkan selilit tidak batal karena sulit untuk menjaganya. Yang ke-11, al-aklu, as-surbu, al-jima'u, makan, minum, jima', nasian, dalam keadaan lupa. Tadi sudah saya sebutkan, lupa tidak membatalkan puasa. Yang selanjutnya, al-qai'u ghairu mu'tamidi, muntah tapi tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Kemudian ketika orang yang berpuasa itu menguap, tidak menutup mulut, ada nyamuk masuk, lalat masuk, kupu-kupu masuk, atau burung terbang masuk, tidak membatalkan puasa. Walaupun sudah masuk ke perut, tidak batal puasanya. Akan tetapi karena penjenengan orang-orang kesehatan, lalat yang masuk ke dalam perut harus dikeluarkan karena ini akan membahayakan kesehatan. Maka ketika kita mengeluarkan lalat, puasanya jadi batal. Apa yang terjadi? Muntah secara sengaja. Kalau dimuntahkan menjadi batal. Tapi kalau biarkan saja dalam perut, tidak batal. Debu jalanan, banyak atau sedikit yang kita hirup, najis atau suci yang kita hirup, tidak batal. Yang terakhir, membatalkan puasa karena dipaksa. Kalau kamu tidak makan, saya pukul. Kalau kamu tidak makan, saya tembak. Kalau kamu tetap lanjut puasa, saya matikan. Karena alasan keselamatan jiwa, makan saja. Tidak usah qadha, tidak usah bayar kifarat. Setelah makan, lanjutkan sampai maghrib. Kiranya itu cukup, semoga bermanfaat, membawa keberkahan. Banyak khilaf, mohon maaf. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.